Makanya teman akhirnya kita tiba juga nih di rumah makan Simpang Raya Jambi ya. Belum Jambi sih. Perbatasan. Aduh, kita paling depan nih. Mereka masih pada jauh di belakang, apalagi yang apa kayak MTM. Dan yang MTM paling depan itu yang bodi Zebes 3 ya. Pasti juga udah kesalip sama kita. Halo teman, yuk sekarang kita langsung istirahat dulu nih sebelum lanjut bisa perjalanan lagi. Ha ha ha.
Sebuah. Ini lucu banget sih. Kita subuhan di sini lagi untuk yang kedua kalinya di Muara Tebo ya. Yuk kita sholat dulu teman-teman sebelum nanti kita lanjut lagi perjalanannya. Oke teman-teman, tidak, aku udah selesai subuhan. Bisa ngeta naiki jalannya santai setelah tadi lepas rumah makan, karena kita harus nunggu bis yang di belakang kita teman-teman. Jadi ada penumpang, nggak tahu ya, pokoknya ada transitan penumpang yang ikut bis belakang atau sebaliknya gitulah. Jadi biar disolok nanti kita bisnya nggak antri, nggak nunggunya lama. Jadi kita sambil ngulur di jalan nih, semoga bis yang di belakang kita yang Bintang Parma cepet nyusul ya. Padahal bis kita dari lepas sholat maghrib tadi itu udah santai jalannya, tapi masih aja belum kesusul juga ternyata. Ya udah, yuk sekarang kita balik ke bis lagi. Ngembun kacanya saking dinginnya. Aman bang? Aman terkendali. Hah? Batas. Solidaritas tanpa batas. Iya. Beda warna satu rasa. Beda warna satu rasa. Ya. Rasanya apa? Ya itulah. Itulah ya. Bau berhenti ya. Udah nyebrang si paling berat. Ih banyak banget. Berapa nih, ada belasan, 10 ada kali ya? Penting untuk barisan jalan. Oh iya. Enggak, ini dia bayar pajak apa enggak? Nah. Sampai ngerebut aspal dia. Bayar pajak enggak ya kan? Nih, kerbau FC. Ini ya, yang ngeri. Kena body aspal. Aduh. Bro. Hey. Kata-kata bro, ngomong.
buayanya nih, Bang? Ini baru sampai sini. Jambi. Iya, Padang Jambi. MPM tadi udah jalan juga. MPM iya udah jauh depan. Netral membasuri ya.
Iya anjing. Bener kan? Iya. Ya udah berarti enggak dosa kan? Kecuali dia orang undang ini. Iya. Kalau aku mengundang dia orang ya baru. Depannya. Terus. Dari Solo udah gundul kan sekarang dia rambutnya udah gundul pak, dia jadi Saulin dia. Saulin apa? Saulin bangke bangke Saulin bangke. Enggak, ini pertanyaannya belakang kita udah sampai mana ini? Ya Allah, gak nyusul-nyusul, heran. Baru masuk perbatasan Depok. Jalan Depok, Depok 4 tahun.
Terus kalau hari hujan kencang terus. Iya. Thank you.
Sambatan.
ada. Sembodo wis tekan kene piye to ki? Wis. Loh. Oh iya tuh. Tadinya kan dia rumah makannya di ini. Berarti tempat rusak tadi ya terus. Bareng AMS. Santai lah ya. Teman-teman lu banyak udah nunggu lu. Mana ada? Ibu-ibu nunggu. Halo teman-teman, ini kita tiba di rumah makan Omega ya, Omega Darmas Raya. Ini istirahat terakhir sebelum nanti kita lanjut ke Terminal Solok. Setelah itu lanjut ke Padang Panjang yang naik armada bus yang kita naik ini pastinya. Oke, okay? Yuk sekarang kita istirahat dulu sebelum nanti kita melanjutkan perjalanan kembali.